guys. Pengupasan kulit atas untuk jalan tol. Nah, ini dikupas. Nanti udah setelah dikupas baru penimbunan. Nah, ini ke dalam kupasnya kita nggak tahu berapa meter. Konon cerita angin lewat katanya sampai 2 meter apa semeter itu kedalaman yang dikupas. Sudah itu baru penimbunan. Sekarang saya sudah di jalur AS2 dekat tower penyeberangan tol Pekanbaru Jambi. Bakalnya sudah mendekatin tepian jalan lintas jalan nasional. Kalau yang sano itu mobil sembual itu. Kalau bakso kami kecil dulu mobil sembual untuk meratakan tanah. Kalau kami kecil dulu ini ngomongnya ini mobil apa ya? Mobil pilar. Kalau kami kecil dulu ini ngomongnya mobil pilar ini. Sekarang ini apa nih? Doser apa-apa? Oh, wih, dalam juga itu dikocek-kocek itu. Nggak ada lagi itu tunggul itu. Itu dikocek habis nanti itu guys. Semua itu dikupas semua itu. Kulit atas pertama dikupas itu yang sudah kupasan yang kedua itu sekarang itu. Kupasan kulit yang kedua itu atas. Itu masih dikupas lagi nanti. Sampai ketemu tanah merah atau tanah kuning itu di bawah. Baru ditimbun. Yang kelihat dari kejauhan itu jalan lintas sana tuh. Lintas Sumatera, jalan nasional. Palembang Jambi itu. Ada kelihatan bubung-bubung mobil lewat itu kan. Nah, itu jalan nasional itu. Nah, itu ada kelihatan kan? Itu jalan nasional. Nah ini guys, sekarang saya berada di simpang Jambi. Ah, ini simpang Jambi. Yang sano itu simpang Pekanbaru itu yang dibikinkan itu. Simpang Pekanbaru, simpang Tempino itu. Ah, itu simpang Tempino yang sano itu. Yang bakal dikerjakan tuh simpang Tempino gitu guys. Nah, ini simpang Jambi. Kalau yang lurus Pekanbaru nanti guys. Yang lurus itu ke Pekanbaru. Nah, inilah jalan simpang Jambi. Nah, simpang Jambi ini.
apa ya orang bilang itu simpang Jambi, pintu masuk ya. Oh, pintu masuk, pintu keluar. Nah, gini guys. Nah, itu yang dekat tower sana, yang arah tower itu. Nah, itu lintas Pekanbaru itu.